Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Haji Ade Suryaman, membuka lomba senam kreasi rangkaian kegiatan memeriahkan hari jadi ke-154 Kabupaten Sukabumi di Gor Cisaat, Minggu 18 Agustus 2024. Panitia penyelenggara Anita Mulyani mengatakan, kegiatan yang mengambil tema Sehat Bugar Gembira Luar Biasa ini diikuti 215 orang peserta dari 60 sanggar, grup, dan peserta perorangan. Sekretaris daerah mengapresiasi lomba senam kreasi yang digagas oleh Kormi dan Panitia HJKS ke-154 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 dan hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-154. Sekda berharap kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus merekatkan kerukunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. Lebih lanjut dikatakan Sekda, keberadaan lomba senam kreasi ini akan dapat menjadikan inspirasi dan motivasi dalam pengembangan kreativitas di bidang senam sehingga semakin digemari dan menjadi kebutuhan sekaligus menjadi gaya hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Gorci Saat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.